Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Kabar sehat tentunya teman-teman ya. Senang rasanya saya bisa menjumpai rekan-rekan, walaupun belum bisa bertemu langsung ya, tapi setidaknya lewat fasilitas YouTube. Kita selalu bertemu 4 hari sekali teman-teman. Ya, terima kasih ya yang sudah setia menonton channel saya, yang sudah mendukung, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen. Insya Allah komen-komennya akan saya jawab kalau saya bisa teman-teman. Baik, pada video kali ini teman-teman, saya ingin membuat sebuah rangkaian untuk menambah audio radio Yaesu FT2980. Seri FT mungkin sama seperti ini teman-teman ya caranya, tapi yang saya praktekkan itu di radio Yaesu FT980. Di rencananya itu radio ingin saya kasih input dari sebuah preamp. Ya, tujuannya untuk menambah audio ya, buat menambah bassnya, buat menambah treble-nya, ataupun ngasih echo sedikit, ataupun efek-efek lainnya. Kalau via extra mic kan nggak bisa ya, hanya untuk audio vokal saja. Nah, bahan-bahannya ini agak sedikit ribet teman-teman ya, bukan ribet sih. Kenapa saya bilang ribet? Karena untuk Yaesu FT itu konektornya konektor kecil ya, yang 6 pin, berbeda dengan konektor radio iCom ataupun yang lainnya. Ini saya bandingkan, ini iCom ya, ini Yaesu, beda kan kecil. Kalau ini 8 pin, kalau ini hanya 6 pin. Saya lupa namanya apa ya, ini apakah RJ11 ataupun RJ berapa ya. Kalau yang 8 pin itu RJ45 ya. Nanti kalau teman-teman tahu ini RJ berapa ya, silakan tulis di kolom komentar. Biasanya ini sama seperti kabel spiral telepon rumah ya, dan itu pun bisa teman-teman pakai. Nah, kalau yang saya ini saya sengaja beli jadi aja sih, banyak di online. Ini harganya kisaran 50.000 ya untuk Yaesu FT2980 ataupun seri FT lainnya ya, seperti ini. Ini kabel outputnya teman-teman, tadinya ada semacam soket di sini, sudah saya gunting ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, seperti biasa saya perlu sebuah on off ya, mau jenis ini boleh ataupun mau jenis ini boleh ya, silahkan bebas ya, gimana enaknya. Saya jenisnya mau ini aja, seperti ini ya, ini saklar listrik biasa. Oke, ini biar rapi ya teman-teman, udah tinggal kita simpan di meja dan begini plek. Nah, rapi ya. Kalau yang tipe seperti ini ya, ini harus ada box lagi. Muat gak sih? Oh enggak. Harus ada box lagi. Ini harga sekitar 4.000-an. Dan ini kabel audio ya. Kabel audio gunanya untuk masuk dari output mixer ataupun output preamp masuk ke kabel ini nih. Nah, nanti digabung di kabel di ini ya, di kabel, kemudian masuk ke radio. Nah, itu sederhana ya teman-teman. Cara jadi demikian akan saya kasih tahu saja langsung ya, biar nggak berlama-lama. Jadi untuk radio Yaesu FT2980, kabel yang kita gunakan hanyalah 4 buah ya, yang 2 buah lagi nggak saya gunakan. Yang saya gunakan pertama hitam, merah, kuning, dan abu-abu ya. Abu-abu, kuning, merah, dan hitam. Nah, untuk PTT itu yang kuning dan yang abu-abu. Ini kalau disatuin nanti PTT-nya on ya. Sedangkan yang warna merah sama warna hitam ini untuk input audio ya. Yang merah adalah plus, yang hitam adalah minnya. Nah, nanti kalau teman-teman dirasa terlalu kenceng, terlalu over, teman-teman bisa rubah di mic gain-nya. Jadi usahakan mic gain-nya posisikan angka 1 saja. Nanti kalau angka di atas 5, di atas 1 nanti over teman-teman ya. Posisikan di angka 1 saja mic gain-nya. Dan kalau masih dianggap sangat kencang, yang positifnya ini teman-teman bisa kasih resistor 1 kilo ataupun berapalah, yang pasti suara kita terdam. Saya sarankan 1 kilo saja ya.
1 kilo ohm, ataupun teman-teman nggak mau 1 kilo, berapa ohm boleh silakan ya, tergantung selera. Kalaupun tidak ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau tidak kasih resistor nanti akan ada sedikit humming ya, karena inputnya terlalu besar teman-teman ya. Ini bahan-bahannya yang dibutuhkan, langsung saja akan kita rangkai ya, akan kita rangkai bagaimana cara merangkainya. Oke, ini sudah saya pasang ya. Tadi saya sengaja lah proses penyolderannya sama perakitannya tidak saya videokan, karena memang hanya menyambungkan kabel warna merah sama sama hitam sebagai audio ke sini ya, ke kabel hijau ini masuknya dia merah plus hitam groundnya, dan ke PTT yaitu warna abu-abu sama warna kuning ya, seperti itu aja ya di dalamnya. Ini saklar untuk tip, kita coba aja teman-teman ya, kita nyalakan radionya. Oke, antenanya pastikan ada ya. Coba kita pijit PTT-nya dulu, tekan PTT-nya dulu apakah berfungsi. Oke, nyala ya. Ini off. Ini nyala, ini off. Ya, ini seperti ini. Oke. Ini off ya, ini nyala. Ini off. Oke. Jalan ya. Sekarang kita tinggal cek audionya. Untuk audio seperti biasa saya masukkan ke input ini ya, output dari rekaman. Kita kembali lagi ke radio teman-teman. Kita nyalakan ya. 1 2 tes. Cek 1 2 2 2. Ya, ini. 1 2. Oke, kita akan tambah echo-nya. 1 2 2 2. Lagu. Oke, ada ya. Cek. Sa. 1 2. Oke. Jadi begitu ya teman-teman ya. Oke, jadi begitu. Yang mau nyoba silakan, jangan lupa di-subscribe, di-like dan di-komen. Saya yang kita tawan data berapa dulu, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Sa. 1 2. 1 2 3. Cek 1 2.